dengan tujuan mewujudkan pendidikan agar dinikmati untuk semua kalangan di Kota Surabaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberlakukan jalur mitra warga untuk siswa miskin, namun tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang jelas. Jalur mitra warga yang merupakan salah satu jalur untuk siswa tidak mampu dengan persentase 5% yang disediakan pagu di sekolah dengan ketentuan rumah dekat dengan lokasi sekolah, mempunyai jam kesmas, dan berasal dari keluarga tidak mampu. Wahyudi, salah satu orang tua yang anaknya tidak masuk di jalur mitra warga, mengatakan dirinya telah memenuhi seluruh poin-poin yang telah ditentukan oleh Dispendik Surabaya untuk masuk di jalur mitra warga. Namun pada waktu mendaftar di SMP 6, anaknya tidak bisa masuk karena belum diverifikasi data oleh Dispendik. Tapi saya menemukan bukti di SMP 6 itu ada nilai 16,70 untuk jelasnya kan gini, dalam ketentuan nilai anak saya lebih berhak, dalam ketentuan jauh dekat anak saya juga lebih dekat dibanding yang ini yang kita temukan itu di SMP 6. Menurut dirinya, selama ini rumahnya belum disurvei sehingga tidak bisa mendaftar di jalur mitra warga. Wahyudi menegaskan dirinya sudah melapor ke Dispendik Surabaya, namun respon dan jawaban yang diberikan tidak sesuai waktu mensosialisasikan ketentuan untuk bisa masuk jalur mitra warga kepada masyarakat.